maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Garing PUU 12 Romawi Garing 2014, serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab Garing 90 Garing 5 Romawi Garing Res 124 Garing 2024 Garing Diskres Krimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estab Garing 90 Garing 5 Romawi Garing Res 124 Garing 2024 Garing Diskret Krimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitra pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan.